Hai, bersama gue Randy. Selamat datang di Aku Film. Dan kali ini gue akan mengulas series All of Us Are Dead dari Netflix. Hai, bye, bu. Heyo. Hai, bye, bu. Kacau. Series All of Us Are Dead, sebuah series yang diangkat dari webtoon dengan judul yang sama. Sebuah series zombie yang ketika pertama kali rilis di Netflix langsung masuk ke top 10 watchlist di Netflix untuk region Indonesia. Dan series ini berhasil memenuhi ekspektasi penonton akan sebuah series zombie yang menegangkan, ramai, heboh, mengerikan, tapi tetap ringan untuk disaksikan. Series yang setiap episodenya kurang lebih berdurasi 1 jam ini berjalan dengan sangat-sangat baik. Kita bisa mengenal setiap tokohnya dengan baik. Latar belakang setiap tokoh diceritakan dengan sangat apik. Latar dunia pada cerita pun dapat kita percaya. Pokoknya banyak hal positif lain pada series ini yang membuatnya memang sangat layak untuk ditonton. Hey, 뭔데 무슨 일인데? 부산행이다. Ini adalah salah satu series yang ketika disaksikan membuat gue sebagai penonton tidak sadar akan waktu. Karena cara film menyampaikan cerita pada setiap episodenya berhasil membius gue untuk betah menyaksikan hingga tidak sadar tiba-tiba satu episode telah berakhir. Lalu cara series mengakhiri episodenya pun sangatlah baik sehingga membuat gue langsung ingin melanjutkannya ke episode selanjutnya. All of Us Are Dead pastinya akan dibandingkan dengan film Train to Busan yang merupakan film zombie yang sangat apik. Dan All of Us Are Dead berhasil meyakinkan bahwa series ini juga merupakan series zombie yang tidak kalah apiknya dengan film tersebut. 감염된 인간은 극한의 공포심을 느낀 후에 오직 살기 위해 상대를 공격한다. 인간으로 죽느니 괴물이 돼서라도 살아남으라고. Hal lain yang membuat series ini menarik adalah bagaimana para siswa yang berperan. Sebagai gerombolan dari tokoh utama, mereka tampil sangat apik. Cara mereka berpikir juga mengambil tindakan layaknya anak remaja, sehingga ada perasaan gemas sekaligus sebal dengan tindakan yang mereka pilih dan lakukan. Ini menyebabkan gue sebagai penonton merasa ikut bertanggung jawab dengan kebodohan dan kekonyolan atas tindakan mereka. Namun ikut senang juga jika tindakan mereka membuahkan hasil. Subplot mengenai bullying yang dibuat menjadi penyebab utama dari asal mulanya virus ini muncul, lalu cerita romansa dari para remaja muncul saling mengisi keutuhan cerita pada series ini dengan cukup baik. Da 죽을 거야. Kiman 같은 거 갖지 마요. Kesimpulannya, series ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Walau formula plot pada series ini sudah sangat umum, tapi ada banyak upaya berbeda yang bisa dilihat pada series ini dalam menyajikan cerita zombie. Segitu aja ulasan yang bisa gue sampaikan. Gue Randy cabut, terima kasih, sampai jumpa, dan... Son 놓지 마. 놓치지도 말고. 왔다.